sekarang kan gue kan arsitek istilahnya ya, desainer in general gitu ya. Tapi sebenarnya the earliest memory itu painting. Bukan sesuatu yang aneh di keluarga gue mengenai painting gitu ya, karena nyokap gue apa pecinta lukisan juga gitu. Jadi ada lukisan itu karya Amriyah ya. Karya Amriyah ya ini yang menurut gue sangat menarik buat gue gitu. Tentang apa suka aja gitu waktu itu. Connection-nya sama abstrak itu udah ada aja dari kecil gitu. Karena lebih suka ngedesain ya, jadi waktu kecil juga suka ngegambar-gambar, tapi ngegambar juga ya gitu kan, bikin sesuatu yang sesuatu yang gue suka gitu ya, apa versi gue gitu ya. Teman-teman bikin mobil, mobilnya jelas gitu loh, mobil Toyota kayak mau mobil Datsun lah dulu gitu kan, mau Fiat, mau Mercy gitu. Kalau gue selalu bikin versi gue sendiri gitu. Akhirnya itu yang terus berkembang gitu sampai masa dewasa ya. Jadi arsitek apa segala macam, basic ini kan you create your own version of something kan gitu. Inspired by yes, but we are creating our version. Kalau yang lukisan as a art, as an object of art, selalu cuman bisa abstrak doang. Ya mau building kayak mau ada buah-buahan, kursi, whatever it is, dalam segi painting sih itu gue gak pernah anggap sebagai art, karena itu kalau menurut gue itu sama aja dengan desain. Kalau yang namanya seni harusnya abstrak gitu. Selalu yang gue suka adalah abstrak. Seni itu adalah kesempatan untuk sharing pemikiran, sharing rasa yang nggak bisa dikatakan secara harfiah. Sementara kalau desain itu jelas. Kalau seni itu adalah tujuannya itu untuk mencapai kan hal-hal yang tidak literal, yang tidak harfiah gitu. Dan hanya bisa disampaikan oleh bahasa seni. Sementara sisanya bisa disampaikan oleh format yang lain, udah berarti kata gitu ya, mau komputer ge, mau fotografi, lukisan gue itu bersifat abstract expression yang automation sama spontaneous itu penting. Persiapan mental sebelum melukis itu adalah part of the action dari art itu sendiri. Sebenarnya energi atau feeling dari lukisan itu sudah ada di badan dulu. Penorehan di kanvas itu adalah langkah untuk mengkomunikasikan rasa itu. Nah, tanpa ada rasa itu kuat di dalam diri, proses melukis itu tidak akan tercapai. Yang menariknya adalah ilmu atau cara saya yang sama saya pelajari mengenai mendesain itu sangat sangat tidak boleh diterapkan dalam lukisan.